Aki ini sudah tua, kok bisa menolong perempuan yang jatuh? Hiling, Cien. Minggir semua. Kenapa? Siapa tadi yang nyuntrungin saya? Tadi untung saya bisa nemu tembok. Ada benteng, saya temu satu tembok. Atau siapa sakti, atau Jun? Mari kersare di gereku emek. Kamu harus tanggung jawab. Cepia. Kamu ini. Waktu itu bang apa? Bangunan. Saya jadi tukang aduk. Tangguh aja ini. Siapa? Udah saya mau turun aja lah. Kenapa turun? Ini dikatain durian juga gak bakalan marah. Oding, jalan. Wow, cao. Nyalot deh, bari unggal poe rugi. Judi online, ngadep lo bari ngehenen. Nyelot deui bari unggal poe rugi. Judi online, ngadep lo bari ngehenen. Poho dahar, poho nginum, udut ngeplu, rarai berem. Diajak ngobrol malawe. Nah, Jun. Nyanyi apa itu, Moding? Nyelot deh, itu yang punyanya si Sule. Udah tahu, Moding? Udah 200 kak yang nontonnya juga. Kamu belum tahu. Nih, sekalian kasih tahu. Yang belum tahu lagu Nyelot deh, lagunya si Sule, kalian bisa merapat ke YouTube SL Musik. Iya, betul, Moding. Aduh. Tahu, Jun, hari ini mau kemana? Di mana nih? Kita sampai mana ini? Hari ini saya mau jalan-jalan ke tempatnya biasanya op-airnya si Cepia. Jadi kita akan tanya-tanya persiapannya, materinya, dan yang lain-lainnya sama si Cepia itu, ya. Iya. Kita kesana lah nanti. Nggak tahu ini juga kita belum janjian lagi sama si Cepiahnya. Oke? Kita itu sekarang ada di daerah Purwakarta. Ini daerah Purwakarta, keluar Jatiluhur, Jatihanap, Jatimebes. Enggak, Jatiluhur aja. Begitu. Jatiluhur aja. Cuma lokasinya daerah mana nggak tahu, Moding. Ya pokoknya kita cari aja. Diusahakan. Maju. Macet. Banyak orang. Oh iya. Nah, ya pokoknya nanti kita ke sana. Ya, Moding. Apa? Dulu, ini ada yang request cerita ini. Gimana cerita masih tetap cerita dongeng katanya. Aduh, dongeng Paibing diceritain lagi sama Mang Oding. Apa tuh ya? Coba yang mana? Oh, ini. Iya. Yang sini atuh sambil duduk. Dongeng sore, Mang Oding dongeng sore. Iya, dongeng sore. Iya. Pak Bebrahmana. Iya. Ya. Coba Mang Oding. Kayak ada kudu mikir heula poho deui euy. Betul. Oh iya, ini dongeng ini. Jadi ada di sebuah kerajaan yang sangat besar. Wow. Ya. Di situ itu ada seorang ibu-ibu. Nah, dia itu dimarahin sama raja dikarenakan dia naik pohon tidak pakai celana. Nah, terus dia dikasih duit 2.000 sama si rajanya untuk beri silet. Itu ya Jun ya? Itu mah udah. Oh udah? Udah. Oh. Itu mah yang Pak Haji teh. Iya. Itu mah. Ini aja Jun. Dongeng favoritnya Kang Ibing. Jadi ada di satu buah laut. Betul. Oh, satu buah laut. Ada kapal peri besar begini Jun. Tiba-tiba ada yang jatuh perempuan Jun. Jatuh ke cebur. Wah, semua pada teriak. Itu jatuh. Semua pada jatuh. Weh, pas begitu jatuh. Ada aki-aki, Jun. Cebur! Eta mah ditolong sama aki-aki. Wow. Yang nolongin aki-aki? Iya. Di situ teh lagi banyak wartawan. Wah, semuanya banyak lah. Tiba-tiba naik lah. Dibawalah si perempuan itu. Semua pada surak. Iya. Hebat, aki-aki hebat. Dipuji, ditanya sama wartawan. Bagaimana aki-aki ini sudah tua? Kok bisa menolong perempuan yang jatuh? Hiling, Cien. Minggir semua. Kenapa? Siapa tadi yang nyuntrungin saya? Siapa yang dorong saya? Ternyata tidak sengaja. Ada yang nyuntrungkan. Bukan nolong ternyata. Bukan. Itu dongeng favoritnya Kang Ibing itu. Iya. Ya udah guys, ini karena banyak orang macet di sini. Jadi kita langsung jalan menuju Cepia. Let's go. Sebentar. No. Ini acara apa? Ayo, tagline, ayo. Acara apa? Oh iya. Pokoknya jangan lupa buat semuanya yang mau didatangin sama Mang Oding, kalian bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Siap. Ya guys. Hubungin Mang Ajun. Ya. Kita tetap di Oding jalan-jalan. Capek deh. Oke, siap.
Jun. Masih jauh ini teh, ah. Kayaknya mah masih jauh ini teh. Gimana tuh? Ah, tapi ini udah ada suara-suara begini nih. Tapi nggak tahu ini kemana. Itu saya tadi malah lewat kuburan. Saya nyesap. Tadi untung saya bisa nemu tembok, ada benteng. Saya temu satu tembok. Atau saya mah sakti atau Jun? Mau dimangan dulu karena saya juga lewat kiri malah ke kanan. Ya, aduh. Nah, Mau ini ada musik lah. Ada musik kan? Iya. Malah joget deh. Mending, ayo jangan lama ini. Masih jauh heh. Masih jauh. Ada musik itu? Iya, masih jauh nih perjalanan. Oh, jangan dulu joget lah. Ya udah tuh guys, ya. Sekali lagi nih saya ingetin, yang mau didatengin sama Mang Oding, kalian bisa hubungi nomor yang ada di sini ya. Tetap ikutin terus Mang Oding jalan-jalan. Capek deh. Tumare kersare dikereku embe. Aduh nih. Kita sudah sampai di lokalisasi. Bukan lokalisasi, lokasi. Ah, lokasi, tapi kayaknya Cepia belum datang. Karena Cepia katanya suka kesiangan terus. Tapi tidak apa-apa, ini ada panitia. Mana? Kita tanyakan di sini. Assalamualaikum, Pak Dek. Waalaikumsalam. Oh, lagi sibuk. Iya, cek. Oh, cek. Ini si Aceh dong. Cek. Iya. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini saya lagi nyari Cepiah, ini mau ngobrol-ngobrol sama Cepiah, tapi belum ada. Cepiah? Iya. Nanti mungkin agak malaman kalau Cepiah paling. Oh ya, bisa maju dikit? Nah, biar nggak terlalu profil, saya. Nah, gitu. Belum datang. Ya, mengian. Aduh, gimana Jun nih? Nah, harusnya ini kan sebagai panitia. Sudah bisa. Janjian padahal Cepiah, siang sudah harus kemari. Kalau tidak, oke. Kita kemana? Bukan. Nih. Oh, ini kan selaku panitia, Pak. Harus tanggung jawab, ini kan Cepia gimana? Kamu harus tanggung jawab. Cepia. Besi iya, Pak Ding, nanti. Sok-sok lo kan Cepia. Masih di jalan. Telat nanti. Tidak urusan masalah janji, kedisiplinan itu penting. Jadi saya mau ketemu sama Cepia. Pokoknya sekarang gini lah, kamu cari yang namanya Cepia. Pokoknya tanya semua penonton di sini, Cepiah bukan? Cepiah bukan? Kalau ada nama Cepiah, bawa di sini. Gak apa-apa, gak asli juga lah. Apa menu asli, Modi? Biar si Cepiah tahu, kedisiplinan itu penting. Gitu. Ya. Sekarang? Ada di sini sebagai apa? MC. Okay. Oh, MC. Ya. Oh, iya. Bagaimana cara MC-nya biasanya? Coba. Nah, assalamualaikum, biasalah. Oh, iya. Tempat di seri stay, Modi. Yaudah. Ini kita harus mencari nih Cepia nih, kita tunggu aja Cepia. Cepia datangnya kapan ya? Kita tunggu. Oke. Pokoknya saya juga nunggu berarti, Modi. Enggak perlu, Anda mah enggak perlu nunggu. Siapa ini? Kan sama mau dipanggil saya. Tidak perlu. Ya saya aja. Modi mau kemana? Nanti dulu atuh. Saya tidak ke mana-mana, saya di sini. Iya. Jun. Kalau ngeludahin orang gini jangan masuk pencemaran nama baik ya. Jangan. Ya udah, Jun kita tunggu aja lah Jun sini. Iya. Sambil nunggu-nunggu makan bakso kayak apa kayak kerikil terserah. Boleh. Terus ya aku. Paling. Sabar tuh. Oh, dading garing. Kamu ini. Saya tunggu-tunggu kamu mah. Dari siang. Saya dari jam berapa jalan kaki dari Tambun sampai ke sini, bela-belaan mau ketemu sama kamu. Aku kan lagi itu dulu. Aku. Ya pantas banget itu aku sih. Terus apa itu? Saya. Oh, iya. Saya Udah, pokoknya udah ketemu sama Cepiah nih. Oding jalan-jalan kali ini sudah ketemu sama Cepiah. Dan kita akan ngobrol-ngobrol seputar persiapan kalau seniman Sunda tuh kayak gimana. Cepiah persiapannya kayaknya kelihatannya lama karena Cepiah mah harus dandan. Saya ke salon aja sampai 3 kali. Iya, yang pertama, salon pertama belum selesai. Masuk ke salon kedua. Salon kedua belum selesai juga. Selesai. Masuk ke salon ketiga. Salon tiga belum selesai, di dalam masih dalam. Salonnya keguruan. Itu maksudnya salon yang buat sound system beda lagi. Ini kenapa? Saya jadi begini. Kamu lihat saya lantas. Nah, Cepiah ini banyak pertanyaan. Sebetulnya laki-laki apa perempuan Cepiah? Ya, kalau sehari-hari sih
ada tulalenya. Oh, sehari-hari ada tulalenya. Iya. Alhamdulillah berdirinya juga kencingnya berdiri. Kalau ya begini kerja aja, Rodin. Oh, nah ini yang perlu kita tanyakan. Cepia, kapan waktu Cepia di Suruduk Pantai? Aduh, ayo, susah malu saya dari kampung. Ya, ya. Maksudnya tiba-tiba terinspirasi Cepia pakai gini. Nah, mempunyai khas gitu Cepia. Ya. Dari mana awalnya? Sebenarnya saya nggak tahu ini sebenarnya dari mana. Jadi berjalan aja. Waktu itu saya memperankan Mama. Oh, di YouTube? Di YouTube. Oh, merancang Mama. Jadi gini. Di Pesia, gitu. Alhamdulillah. Bagus yang nonton. Yang nonton bagus. Oh, oke. Okay. Terus dari situ, terus weh. Terus weh. Jadi dulu mah gak begini ala Oge. Masih pegang. Masih bagus. Bahkan dulu mah masih jadi pilot. Pilot? Iya, jempil di kolot. 10 tahun saya jempil di kolot. Saya buka imah. Iya, makan juga sepiring berdua. Bukan romantis, dulu kayak Jona. Kayak Jona wadoin. Sengsara, dulu sengsara saya. Tapi katanya alhamdulillah, sekarang mah udah punya rumah. Udah punya rumah. Ya, katanya rumahnya bisa dibawa-bawa. Bisa, ada. Keong atau sudah dibawa. Oh, ya. Ya, alhamdulillah lah, dari 10 tahun sengsara, makan berdua, tidak ada nasi, sekarang mah alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah punya rumah. Sudah punya rumah, sudah punya istri, punya istri. Oh, istri udah 3? 1. Itu dari istri. Yang sirih 2 kali. Enggak. Oh, enggak. Ada kenyangan. Oh, iya. Nah, berarti sekarang kita lagi oper. Oper acara bareng? Bareng Bang KDM. KDM. Oh, pendukung KDM. KDM, oh, menurut Cepia nih, kalau KDM jadi Jabar 1 gimana? Waduh, luar biasa pekerjaan lah. Sama Cepia jadi biasa aja, kalau KDM jadi Jabar 1, Cepia diundang sajam 50 juta. Wah, dia makanan duit tuh aja. Halus, benar cita-cita mah kudu luhur. Iya. Oke, nah jadi Cepia ini kesehariannya itu adalah manggung. Manggung. Siang, malam. Iya. Keliling kemana-mana lah ya. Keliling, Jawa Barat. Nu hajat. Nu hajat. Oh, ipen-ipen. Ipen-ipen. Nu nyian pada si. Kuli bangunan oke. Dulu ya pernah kerja di bank. Oh, pernah kerja di bank? Iya. Nah, ini yang belum terkuat. Ternyata Cepia walaupun bentukannya penyon seperti ini, tapi dia penyon. Pernah kerja di bank? Iya. Waktu itu bank apa? Bangunan. Saya jadi tukang aduk. Ketipu saya. Saya ngelepek-lepek ke bank. Aduh, saya kirain teh bank BCK, bank PRO. Bukan ada bank BCK. Iya kan ada yang mandian dengan tuh bank. Bukan mandian, mandian. Oh, nah Cepia ini sekarang di KDM ini bareng sama Sule. Ya. Nah, guys. Jadi Sule-nya sudah datang belum? Belum. Masih di jalan. Ah, tidak disiplin dia orangnya. Oh, ya. Lagi setengah 6. Ya. Katanya sudah setengah subuh. Setengah subuh. Kacau ini. Nah, apa nama? Iya, udah musik udah mulai, berarti tanda sudah mulai. Cepia, ya, berhenti aku kali ini kurang berhenti. Jangan berhenti, berhenti. Sudah, Nitya. Ya udah pokoknya terima kasih. Saya sudah ngobrol dengan Cepia. Ya, jangan lupa di subscribe YouTube-nya Cepia juga. Karena Cepia masih eksis di dunia per-youtuber. Ya. Seorang YouTuber dari Jawa Barat. Ya. Kira-kira jalan-jalan kemana lagi nih Mang Oding? Akan menghampiri siapa lagi nih Mang Oding? Kalian bisa komen di bawah ya. Kalian yang mau dihampiri juga gampang. Kalian tinggal tulis dan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Oke? Okay? Tetap di jalan-jalan. Tetap di Oding jalan. Aduh, Oding nonjun. Oding jalan-jalan. Nah, tetap di Oding jalan-jalan. Capek deh. Hambur hakoh.